Sob, welcome back channel ada share fakta menarik. Semoga teman-teman semua yang nonton video ini selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Seperti biasa aku tak diam. Seperti biasanya kali ini mau share lagi info-info menarik yang ada di seluruh dunia Sob. Mau itu di dunia nyata atau di dunia goib, kita bahas semua ya Sob ya, oke? Oke. Dan kali ini ada fakta menarik tentang sebuah desa. Kok sebuah desa ya? Dan kali ini ada fakta menarik tentang desa. Nah, itu dia. Kita sebut saja desa Sob ya, tanpa buah. Biar nggak ada salah paham, oke? Yang jalannya dibangun di atap rumah penduduk Sob. Bayangkan ada jalan dibangun di atas rumah. Tanpa banyak basa-basi kita bahas fakta menariknya ya Sob ya, let's go. Ada banyak desa unik di berbagai negara yang bisa membuat banyak orang penasaran Sob. Salah satunya yaitu desa Masoule yang berada di negara Iran ini Sob. Desa kecil ini terbilang berusia tua dan bersejarah yaitu pada abad 1600 Masehi. 1600 Masehi berapa tahun ya? Coba itu gue gak ngerti. Letaknya lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut, tepatnya di lereng pegunungan Alborz, Gilan, Iran Utara, Sob. Desa ini memiliki daya tarik karena keunikannya tersebut, yaitu karena atap rumah penduduknya dan jalan rayanya menyatu, Sob, dengan rumahnya. Begitu. Jika dilihat, atap rumah penduduk di desa itu adalah jalanan utama yang biasa dilalui oleh warganya. Penasaran seperti apa keunikan desa Masoule di Iran ini? Yuk simak terus fakta menariknya Sob. Satu keunikan desa Masoule. Ada beberapa alasan kenapa penduduk desa Masoule tinggal di tempat yang tinggi dan memiliki rumah beratapkan jalanan ini. Ternyata mereka memiliki tempat tinggi yaitu untuk menghindari banjir dari lembah di bawahnya Sob. Dan melindungi mereka saat musim dingin. Infonya, keberadaan permukiman warganya saat ini memungkinkan mereka mendapatkan sinar matahari yang cukup dan perlindungan suhu yang lebih optimal, begitu Sob. Di bagian depan setiap rumah mereka rata-rata memiliki ukuran jendela yang cukup besar sehingga sinar matahari bisa masuk lebih banyak dan memberi kehangatan bagi pemilik rumah. Masyarakat di desa ini mengoptimalkan ruang di atas ketinggian dengan cara membuat atap rumah yang terbuat dari tanah liat dengan struktur kokoh sehingga memiliki fungsi ganda yaitu sebagai atap sekaligus juga jalanan, jadi double fungsi ya Sob ya. Diketahui arsitektur dari desa ini telah berusia kurang lebih dari 1000 tahun Sob. 1000 tahun, bayangkan berarti 10 abad ya. Tak hanya perumahan warga, di sini juga dibangun restoran, kafe serta pasar yang terletak di atap dan di bawahnya terdapat rumah-rumah warga, begitu Sob. Itu baru yang pertama ya. Selanjutnya, number 2. Keunikan arsitektur lainnya selain atap dan jalan. Ternyata, rumah-rumah di desa ini dibangun dari kombinasi material berupa kayu, batako, dan batu yang berdiri sangat kokoh di atas kemiringan 60 derajat. 60 derajat segimana ya? 60 segini, ini 30, berarti kesonolah seginilah. Oh no! Dengan batu alam sebagai pondasinya dan dinding gunung yang kokoh. Wow, dindingnya pakai gunung, so bayangkan gimana nggak kokoh. Kemudian ditopang oleh lereng gunung di belakang setiap bangunannya. Infonya, desa ini dibangun agar tahan gempa, so mantap ya Sob ya. Sejak zaman dahulu kala, desa ini telah lama menjadi pusat perdagangan selama berabad-abad, Sob. Banyak orang yang datang dari seluruh wilayah untuk menjual barang dagangan mereka. Infonya, awal abad 20 desa ini digunakan sebagai benteng oleh gerakan Janghali yang menentang penundukan Iran oleh pasukan Ottoman, Inggris, dan Rusia. Tidak berbeda dengan perdagangan yang menjadi pusat masyarakat di masa lalu, bazar tetap menjadi jantung desa. Di sini beberapa kerajinan tangan sering dibuat dan dijual oleh penduduk desa seperti seni kayu tradisional yang jadi bagian dari bangunan rumah-rumah di desa itu. Dan dijadikan sebagai jendela dengan kisi-kisi atau motif kayu yang rumit. Dan yang keempat, desa Masoule juga jadi warisan dunia UNESCO. Berdasarkan keunikan tersebut,
Desa Masoleh termasuk dalam situs warisan UNESCO pada tahun 2017. Tempat tersebut dikenal sebagai Masoleh Tua. Padahal sebenarnya situs kuno tersebut tidak lebih dari hamparan tanah kosong yang dipenuhi oleh bebatuan pada zaman dahulu kala. Sementara desa lainnya yang modern juga berada di dekatnya. Itulah seputar keunikan Desa Masoleh di Iran yang akan membuat banyak orang penasaran, Sob. Semoga bermanfaat, menghibur, dan juga dapat menambah wawasan Sobat. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Goodbye.